kalau bandingkan Mekah dengan Madinah, dia tenang. Dia ada macam tasawuf. Barangkali ketenangan itu dapat hasil daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi ketika sampai ke Madinah, dia mendoakan Madinah. Allahumma ja'al bin Madinah di'fai ma ja'alta minal makkatil barakah. Ya Allah, jadikan Madinah ni dua kali ganda lebih berkat daripada Mekah. Atas sebab itulah ada setengah ulama antaranya Imam Malik ketika membahaskan antara Mekah Madinah mana lebih afdal. Kata dia Madinah. Orang tanya kenapa Madinah lebih barakah? Pertama didoakan. Dan yang kedua kerana dalam buminya ada jasad manusia paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam Syafi'i, ulama-ulama salafus soleh begitu memuliakan Madinah. Dia pijak saja kota Madinah, dia akan jalan tinjik kaki, tak letakkan tumit pun. Tanya kenapa jalan macam dalam rumah istana slow gitu. Aku segan, bawah ni ada orang mulia, kata mereka. Sebab ada jasad Nabi. Tengok cerita Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Lepas Nabi wafat, tak sanggup dia tengok Madinah pun tak sanggup. Pindah dia duduk di Syria. Dipujuk-pujuk mimpi jumpa Nabi. Balik Madinah, dia pijak Madinah, terus menangis. Bagi dia Madinah ni adalah Nabi, Nabi itu Madinah. Lepas tu Nabi doakan, ya Allah, jadikan aku cinta kepada Madinah ni kau benda Makkah au asyidda. Jadikan aku cinta Madinah lebih daripada cinta aku pada Mekah. Adakah tidak cukup ini menambahkan kemuliaan Madinah Al-Munawwarah? Dalam suasana kita pandemik ini yang kita tak tahu berapa lama lagi tempohnya, kita pegang kepada apa yang Nabi sampaikan pada kita. Nabi pernah sebut siapa-siapa yang pergi masjid dalam keadaan berwuduk, menunaikan solat berjemaah, maka dia dapat pahala haji sempurna. Siapa-siapa yang datang ke masjid berwuduk, buat sembahyang duha di masjid dan tidak ada niat selain daripada itu, dapat pahala umrah. Ya Allah, aku nak pergi Madinah tak lepas dah. Ini aku tolonglah. Allah akan beri kita ganjaran seolah-olah duduk masjid satu bulan. Apa juga amalan Nabi sebut kalau dibuat secara konsisten, bila sampai satu peringkat kita tak dapat buat kerana kita diuji, kerana sakit, musibah, penyakit macam-macam, Allah akan titah satu malaikat tulis untuk orang ini tetap dapat pahala seolah-olah dia mengerjakan dia secara konsisten. Iya. Jadi benda-benda macam ni adalah rahmat kepada kita lah, orang Islam, mudah-mudahan.